memberikan estimasi untuk harga Dotcoinsan ini sekitar Rp928.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya Rufin Widianto. Dan di video kali ini saya akan melanjutkan lagi untuk video saya yang kemarin. Dan di sini saya akan membahas lagi situs yang sangat legit banget. Dan ini adalah salah satu situs yang paling saya suka ketika saya bermain ataupun melakukan mining di suatu situs temennya. Jadi buat teman yang tidak tahu situs ini apa, bisa nonton juga di video saya sebelumnya. Dan di video kali ini saya akan merangkum beberapa informasi terbaru mengenai situs Rollcoin ini temennya. Yang pertama ada di Electricity temennya, dimana ini adalah fitur terbaru dimana teman harus login setiap hari temennya. Jadi kalau teman tidak login setiap hari, otomatis si mining ini ataupun mining yang teman punya itu tidak akan berjalan temennya. Jadi kecepatan mining yang teman punya itu akan berkurang temennya, bahkan bisa sampai nol temennya. Pastikan untuk electricity-nya dalam keadaan full seperti ini temennya. Kalau selama 5 hari berturut-turut teman-teman tidak membuka situsnya, otomatis si mining ini akan berhenti berjalan. Dan untuk informasi kedua, kebetulan di sini untuk Rollcoin juga lagi mengadakan promo yang cukup mantep banget, karena di sini teman-teman akan mendapatkan diskon hingga 20% temannya di event Saint Patrick temannya. Dan ini mantep banget kalau teman bisa cek di bagian miner yang ada di sini ya. Saya akan coba masuk dulu untuk minernya. Dan kebetulan di sini ada miner baru, namanya adalah Clover Lover temennya, dimana untuk harganya mulai dari 69 RLT dengan kecepatan di 155.000 GHS temennya. Dan ini cukup mantep banget dan ini cukup gila banget temennya dibandingkan dengan di El Monstro temennya, dimana di sini untuk El Monstro udah ada diskon juga temennya, ada diskon 20%, jadi harganya cuma 79.2 RLT dengan kecepatan 110.000 GHS temennya. Jadi ini selisihnya udah beda temennya, udah beda banget selisihnya temennya. Jadi kalau teman ingin membelinya, saya prefer banget untuk membeli yang ini temennya. Dan ini sekali lagi ini sangat limit edition, jadi jangan sampai seperti Santa Select ataupun di Jack O'Miner temennya, dimana ini sudah out of stock, ini udah out of stock. Dan jangan sampai ini out of stock lagi temennya, karena momen seperti ini tuh tidak terjadi berkali-kali temennya. Jadi kalau teman sudah menonton video ini dan cukup memiliki dana dingin ya, karena saya sarankan tetap menggunakan dana dingin kalau teman ingin membeli miner di situs ini temennya. Ini cukup recommended banget, harganya cuma 69 RLT temennya. Untuk mengeceknya teman-teman tinggal ke bagian RLT yang ada di sini, tinggal masukkan aja jumlah RLT yang ingin teman-teman beli. Contoh teman-teman membelinya di harga 70 RLT, itu teman-teman tinggal klik di to pay in ya. Di sini teman bisa membelinya via Bitcoin, Dotcoin, Ethereum, terserah teman-teman memiliki saldo apa. Kalau teman memiliki saldo di USDT bisa membelinya di USDT temennya. Dimana ini untuk estimasi untuk harga RLT ya ataupun roll token ini itu setara dengan 1 USDT temennya. Untuk cara top upnya juga cukup mudah banget, teman-teman tinggal pilih aja apa yang ingin teman-teman top up. Kalau teman ingin men-top upnya via Dotcoin, teman-teman tinggal klik aja Dotcoin, klik deposit yang ada di sini, dan di sini akan ada tujuan address temennya ataupun tujuan teman-teman kalau teman-teman ingin melakukan top up. Oke, dan untuk top upnya teman bisa menggunakan beberapa marketplace ya, seperti Indodax, Rekeningku, ataupun aplikasi pintu, toko kripto, terserah apapun yang teman-teman punya. Dan dompet Bitcoin yang sering saya gunakan biasanya adalah Indodax. Indodax sendiri itu adalah salah satu marketplace untuk mata uang kripto yang cukup besar di Indonesia temennya. Dan untuk penggunanya sudah mencapai 2 juta pengguna aktif temennya. Oke, kita tunggu dan kita akan langsung masuk aja ke situsnya temennya. Oke, dan nanti untuk cara melakukan depositnya gimana mas? Caranya cukup simpel banget. Kalau teman ingin melakukan deposit via Dotcoin, teman-teman tinggal klik Dotcoin yang ada di sini ya. Di sini ada IDR Market, teman-teman tinggal geser ke bawah, cari aja Dotcoin temennya. Kalau sudah teman tinggal klik deposit atau withdraw yang ada di sini ya. Kalau sudah seperti ini teman tinggal klik kirim Dotcoin teman ya, dan kita sesuaikan aja untuk jumlah yang ingin teman-teman lakukan transfer. Teman tinggal klik aja di bagian terima bersih, tinggal klik seperti ini ya, 1407 ya seperti ini. Dan teman tinggal klik aja untuk alamat penarikan, teman tinggal klik alamat baru, masukkan labelnya. Label ini adalah nama, contoh
RLT seperti ini. Oke, nama Dotcoin baru adalah yang deposit ini, temennya. Kita coba copy dulu di sini, copy kita masukkan ke Indodax lagi, kita coba paste. Oke, dan kalau sudah, teman tinggal masukkan aja PIN Google Authentic-nya dan klik kirim, temennya. Dan nanti prosesnya butuh sekitar 5-10 menitan, temennya, untuk masuk ke akun wallet kita. Oke, dan kalau sudah melakukan deposit, ya teman tinggal tunggu aja, dan nanti kalau sudah masuk ke akun balance kita yang ada di sini, teman tinggal ke roll token lagi dan pilih jumlah yang ingin melakukan pembelian, ya. Oke, dan kalau sudah, teman tinggal masukkan aja jumlah yang ingin teman beli untuk RLT-nya, dan jangan lupa dicentang ya, saya menerima, dan klik buy token, teman ya, dan nanti akan otomatis langsung masuk ke akun roll token kita. Oke, jadi semudah itu, teman ya. Dan kalau sudah mendapatkan roll token, baru teman-teman di sini bisa membeli miner yang ada di sini. Dan buat teman-teman yang mungkin, bang, saya nggak punya duit untuk membeli, teman-teman juga bisa bermain gratisan di situs ini, teman ya. Teman-teman bisa memainkan game yang ada di sini, karena setiap teman-teman memainkan game yang ada di sini, teman-teman akan mendapatkan tambahan poin. Dan poin di sini itu nantinya akan menjadi power ya, akan jadi power kita yang ada di sini, teman ya. Jadi setiap kita bermain game dan memenangkan game, kita akan mendapatkan power, teman ya. Dan nanti power inilah yang pada akhirnya akan memberikan kita pundi-pundi Bitcoin, Dotcoin, Ethereum ataupun RLT, teman ya. Tergantung power chartnya, teman-teman, fokusnya di mana. Dan itu tergantung split powernya di mana, teman-teman. Sedangkan di sini untuk split power saya ada di Bitcoin, Dotcoin, sama RLT. Oke, kenapa, bang, nggak di Ethereum? Sebenarnya bukan nggak mau, teman-teman. Kemarin saya juga miningnya di Ethereum, cuman Ethereum sekarang fee-nya itu cukup gede banget, temennya. Jadi ini saya alokasikan kepada koin-koin yang lain dulu. Oke, dan mungkin saya nanti akan nunggu lagi sampai harga Ethereum ataupun fee-nya turun ya, baru nanti saya akan gas lagi di mining Ethereum. Dan cara untuk melakukan penarikannya juga cukup mudah banget, teman-teman. Tinggal klik aja mata uang yang ingin di withdraw, contoh di Bitcoin, teman tinggal klik withdraw di sini, masukkan untuk alamat address Bitcoin-nya dan klik saya konfirmasi, dan nominal melakukan minimum, temennya. Dan untuk minimumnya mulai dari 0,0001 Bitcoin. Dan di sini sebenarnya ini saya sudah bisa melakukan withdraw lagi, temennya, dan saya akan coba withdraw lagi habis ini. Dan apakah ini legit? Jawabannya sangat legit banget, temennya. Saya sudah melakukan withdraw, sudah berkali-kali melakukan withdraw di sini, sama juga di Dotcoin juga saya sudah melakukan withdraw dan sudah masuk semua. Dan di sini kalau saldo saya ada sekitar 1094, kalau kita cruise-kan dengan harga Dotcoin saat ini ya. Kita coba klik dulu seperti ini dan kita langsung ke jual Bitcoin di sini. Oke, ke jual Dotcoin yang ada di sini. Oke, dan estimasi untuk harga Dotcoin saat ini sekitar 928.000 rupiah, temen ya. Oh my god. Wow. Ini mantep banget kalau saya coba cairkan. Dan itu untuk harga di Dotcoin aja, temennya, belum Bitcoin, Ethereum dan teman-temannya. Dan di sini saya prefer banget kalau teman-teman memiliki cukup banyak dana dingin, teman-teman bisa membeli miner yang ada di sini. Karena apa? Miner di sini itu ibaratnya itu aset, temennya. Jadi meskipun kita nggak kerja sekalipun, selama miner ini tuh masih aktif, selama itu juga kita akan mendapatkan uang ya, temen ya. Jadi uang yang kita tukarkan buat beli miner ini, dan minernya nanti akan menghasilkan uang lagi buat kita, temen ya. Jadi seperti itu, promo-promo kayak gini itu harus bisa kita maksimalkan dengan sebaik mungkin. Dan sebagai FYI, Rollcoin ini tuh sudah ada sejak tahun 2015, temen ya, dan dikembangkan mulai tahun 2018, temen ya. Dan sekarang udah 2021, udah 4 tahunan, temen ya, dari awal si Rollcoin ini beroperasi, temen ya. Begitu intinya. Mungkin itu aja informasi buat teman-teman semua, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf sekali. So, tetap gunakan dana bebas, jangan dana beras, karena di dunia internet nggak ada jaminan 100%. Saya Rifendi Widianto, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.